bila cikgu bercakap, kita kena gunakan bahasa yang betul. Sebab tu yang selalu kita kata kita gunakan bahasa yang betul. Kita tak mau bunyi ayam, kita nak bunyi air. Walaupun kadang-kadang ibu besar pun guna ayam duduk. So kita kena ubah, kita belajar. Macam mana kita nak ajar, macam tu juga kita belajar. Okay? Wani boleh Wani? Air ya? Kemudian menyatakan apa yang didengar. Jadi bermaksud bila kita bercerita, kita akan bertanya. Bila kita bertanya, macam ni lah. Yang ni macam one way communication lah. Kena dia cakap. Bila kena tanya, semua orang tak mau jawab. Tapi kita cikgu-cikgu pun tak mau jawab. Macam ni kita nak expect untuk kita nak jawab. Sebab itu kita kena ada two way communication. Maknanya kita kena tanya, cakap, cerita-cerita. Kemudian kita kena tanya budak. Dia faham tak apa yang cikgu tu mengajar dia, cerita kat dia. Macam tu. Okay. Kemudian kita nak apa? Yang tu menyatakan apa yang dia dengar. Dan satu lagi sajalah cara ringkas kita bagi dalam benda ni. Mungkin kita boleh buat, okay, kita bisik kat sini. Macam sini kita bisik, okay, saya ada baju. Suruh budak bisik semua. Balik main kat cikgu nak dengar apa bunyi dia. Nak tengok telinga dia tu tengok betul dan penyampaian dia tu betul ke tak betul. Cuma dalam tiga ya. Saya ada baju. Ataupun saya suka makan. Okay, saya ada kawan. Cuma nak dengar balik telinga dia tu. Aku takut nanti balik ke kita bukan benda tu dah. Kena yang tu latihan je lah. Kemudian bertutur dalam ayat mudah dengan sebutan yang betul dan bahasa bertata susila. Ini apa maksud dia? Maksud dia macam kadang-kadang dia tanya soalan. Nama kamu apa? Tak boleh tak? Adila. Stop. Tapi kalau bahasa yang betul macam mana? Depan nama kamu soalan cikgu. Nak budak nak jawab? Nama saya sekian-sekian nak kan. Jadi itu bahasa yang betul. Jadi bila kita cakap dengan budak tu, kita nak budak tu bagi kat kita dalam bahasa yang betul. Sumpah juga bila kita bagi salam, kita bagi assalamualaikum, budak pun kena jawab dengan betul juga. Waalaikumsalam. Tak mau budak jawab salam. Jadi kita tak nampak benda tu jelas. Okay, bila tak jelas benda tu jadi tak betul ya? Kan. Jadi kena jelas. Kemudian ya, bila dah pandai dah dengar, lepas tu dah pandai dah menjawab balik, kemudian dia pandai dah cakap dengan ayat-ayat yang mudah, masa tu pun kita nak masukkan kepada bacaan. Jadi kita membaca, ya, ni kena tak boleh belum membaca. Habis membaca, bila dia pandai membaca, kita bagikan satu teks yang ringkas. Kemudian kita nak dia menceritakan isi bacaan. Sebab tu banyak yang kita nak kena ajar lah. Kemudian dah lepas dah cerita isi bacaan, baru kita nak menulis perkataan. Kemudian barulah dia buat karangan-karangan pendek. Yang ni kehendak kurikulum prasekolah. Memang kita nampak kalau prasekolah senang, tapi yang ni kehendak kurikulum dia yang begitu banyak. Okey? Setakat tu ada apa-apa yang nak tanya? Untuk 5 tahun, buku 6. Dan untuk 6 tahun, buku 8. Maknanya kalau 6 tahun ke buku 8 tu, dia kena membaca dengan baik ya, dengan elok dan sempurna. 4 tahun 1 sampai 4, 5 tahun 1 sampai 6, 6 tahun 1 sampai 8. Itu target kita juga. Okay. Di samping tu, hari ni kita gunakan buku 5 tahun. So di samping tu kita ada juga buku yang macam ni kan. So buku yang macam ni, kita habiskan buku 1 ni sebelum bulan Jun. Maknanya akhir bulan Mei kita kena habislah buku 1 ni. Semua jenis buku satu lah. Kalau kata yang buku satu. Tapi mungkin untuk bahasa Malaysia ni ada sikit masalah. Sebab apa kita mungkin kena guna kedua-dua buku ni sekali. Dia tak boleh nak target buku satu kuda. Sebab kita ikut target dia, target mengikut buku anakku. Jadi macam mana kita nak buat kalau bahasa Malaysia ni? Katalah buku anakku kita ajar R kan? So dekat buku bahasa Malaysia ni kita gunakan aktiviti yang berkenaan dengan R. Macam kat sini lah. So kita guna semua aktiviti R. Bila kita pergi kepada E, maknanya kita kena langkau lah. Kita gunakan aktiviti E. Jangan ikut di sini susunan dia A, B balik. Sebab kita mengajar kalau ikut anakku, maknanya kita ajar ikut O, B, U, B, N kan? So bila kita masuk ke situ, apa saja yang berkenaan dengan O, kita akan nampilkan. Tak kisahlah dalam buku ni pun ada O ikut lagi kan? Yang boleh tak ada O. Buku ni nak cari bahasa dengan lain dah. Okay, so kita guna buku ni je lah. Ini tak tak? Tak boleh lah. Buku teks dia. Belajar edisi.
So yang ni nanti pula kita nak balik. Anakku macam ni. Okay, apa semua macam tu. So kalau kata kita kena E, kalau kata E pun ada dalam buku ni juga asalnya. Kan? Macam tu lah kita ikut. Kalau kena U pun macam tu. Kalau ber satu halik ke ber lah. Masa B tapi tak nak punya. Dia nak ambil A bawah ni. Nanti kena ambil susu baru lah nanti. Sebab dia kena ikut. Bila kita guna buku anakku, mana kita kena ikut macam mana yang tentang anakku. Dan satu lagi untuk pengetahuan memang cepat dapat. Kalau kita guna buku anakku, insyaAllah budak cepat membaca kalau teknik dia betul. Okay? So kadang-kadang kita kena buku dua lah. Mungkin entah macam kat mana-mana kita kena ambil macam ni. Mungkin kalau kata buku yang ni, kita guna juga. Sebab apa kita guna? Sebab bila kita guna anakku, budak tu cuma untuk belajar membaca. Tapi kita nak juga dia mengenal diri dia. Lepas tu kan kalau kita guna macam buku tentang saya ni, kita beli yang macam tu. Bila kita guna tentang saya, mungkin kita boleh cerita kat dia, saya ni budak perempuan lelaki ke. Dari situ kita belajar juga. Dan kita boleh cerita tentang kesihatan diri, tentang macam mana kita nak jaga rambut, macam mana nak jaga kuku. Banyaklah yang kita boleh masuk. Sebab dalam jadual kita tak ada pelajaran kesihatan. Betul tak? Jadi bila yang kita nak guna kesihatan ni? Kesihatan ni kita guna bila kita ajak bahasa Melayu, bila kita ajak agama, bila kita ajak bahasa Inggeris. Kita masukkan sekali kesihatan. Dan begitu juga moral. Betul tak? Kalau kata moral pun saya tanya pasal pun buku kesihatan tak ada pun kat kami. So kata, kalau kata rambut, kita cerita tentang rambut, macam mana nak jaga rambut, macam mana nak cuci rambut, bila patut cuci. Kalau kita cerita tentang gigi pun popo juga kan. Sebab tu kita pilih buku yang macam ni supaya cikgu dapat berkembang dan budak pun berkembang sekali. Okay? Dan di sini mungkin ada sikit masalah yang macam ni, mungkin kita kena tinggal itu. Nanti kita balik. Yang mana-mana yang kata nak cantum-cantum kan, kalau rasa budak tu dah okey-okey kan. Tapi kita buat secara sekali lah. Kalau kita tak buat macam tu, nanti budak tak dapat juga. Kita tak boleh ajak baca, tapi budak tak dapat dalam satu istilah yang lain tentang moral, tentang kesihatan, tak dapat. Jadi sebab tu kita pilih yang macam ni. Dan buku yang macam ni kita boleh target bulan Mei kena habis. Baik kita ada buku dua pula. Faham tak? Jadi secara mungkin kalau kita guna masa BM tu, mungkin dalam satu period tu untuk yang bacaan, kemudian yang period yang sekali tu pandai-pandai kita untuk ijazah. Kalau kita ada berapa jam? 2 jam. Untuk bahasa Melayu 2 jam. Jam berapa? 2 jam. Bahasa Melayu 2 jam pendidikan Islam. Betul tak? Jadi kita ada masa. Maksudnya sejam ni kita khusus untuk bacalah anakku. Sejam lagi kita khusus untuk ni. Sebenarnya ni. Okay. Macam mana kita nak buat target pula? Macam mana kita nak habiskan buku ni? Jadi kalau kita nak habiskan buku ni, kita kena pakai kalender pula. Kita kena kira tu. Kalau kata dia tutup kalender tu, maknanya kita kena kira balik tarikh mana yang bersekolah. Kemudian tarikh yang bersekolah tu, kita cuma tengok period BM tu ada di mana, tarikh mana sejam. Jadi masa tu kita kira ada berapa hari semua. Kemudian kita kira balik dekat buku ni. Okey, berapa muka surat nak kena habis atau berapa unit nak kena habis. Okey, dalam sini kata sampai bulan 6, maknanya kita nak kena habis sampai unit 6. Betul tak? Sepatutnya unit 1 ni dah habis dah lah. Kan? Ni dah bulan 2, maknanya unit 2 pun dah habis. Bulan 3, kita kena habis dari unit 3. Betul tak? Jadi, bulan 4 dengan bulan 5 ni, bulan 4 dah ada cuti kan? Bulan 4 dah ada cuti kan? So, unit 4 dengan unit 5 ni kena habis dalam bulan 4. So, unit 6 kita habis dalam bulan 5. Ni senang ikut unit dia aja. Boleh? Kalau kita dah habis okay, unit 6 dalam bulan 5, maknanya kita boleh buat latihan-latihan. Dan yang masuk lagi kepada buku 2. Buku 2 kita masuk lepas pergi sekolah, baru kita masuk. So buku 2 kita masuk bulan 6.